di skip saya. Menawi kejadian yang pertama. Nah, ada kepala dua ya. Kita tidak ada niatan dari perangkat desa ataupun warga untuk melakukan kekerasan ataupun penganiayaan. Dengan segala keterbatasan alat yang ada, mereka berusaha mengamankan pasien yang sudah dinyatakan positif terpapar COVID-19. Jadi penegasan kita seperti itu ya kawan-kawan ya. Jadi untuk tidak dipolitisir lagi, untuk tidak dibuat yang aneh-aneh lagi. Dia berulah lagi, sudah mulai keluar dari tempat isolasi mandiri. Menurut keterangan yang saya terima, setiap ada orang yang dilihatnya, terutama perempuan, dia langsung mau merangkulnya. Warga masyarakat Desa Pardumuan merasa tidak nyaman. Aku tahu si Islamnya suami itu salah, tapi jangan kayak gini sejadisnya. Jadi hukumlah, sesuai hukumlah, seadilah ibu. Nah, dari ibu sendiri, apakah sudah melakukan melaporkan ini ke pihak kepolisian? Sudah.